Sementara itu di Serang, Banten, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengibarkan bendera Palestina dan membagikan baju hingga coklat saat berjumpa dan menyapa warga. Dalam perjalanan menuju agenda doa bersama ribuan kiai, Prabowo sempat membeli bendera Palestina dan langsung mengibarkannya di sepanjang perjalanan. Di acara Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia, Prabowo berbicara tentang pengalamannya dalam mengikuti pemilihan presiden yang bukan sekali ini saja diikuti. Prabowo pun sempat berkelakar jika kalah dalam pilpres kali ini, dirinya akan mengisi waktu di hari tua dengan naik gunung. Ini di hadapan bapak-bapak sekalian. Karena itu saya berdiri di depan rakyat Indonesia. Saya minta mandat untuk kita rubah nasib bangsa kita. Kalau saudara tidak memberi mandat kepada saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot, saya akan naik gunung pensiun. Demi Allah, saya hanya mau lihat bangsa saya terhormat.